Masya Allah, tabarakallah. Buat para suami yang rezekinya seret dan mengalami ujian harta, kamu wajib dengerin ini. Salah satu penyebab rezeki kamu seret bisa jadi karena istri kamu sering sakit hati sama kamu. Tanpa sadar mungkin kamu sering bentak-bentak dia. Kamu sering bilang, bodoh banget sih kamu, jelek banget sih kamu, tolol banget sih kamu. Akibat dari zolimnya lisan kamu sendiri. Percaya gak percaya, apapun yang kamu lakukan, mau kerjaan kamu, mau dagangan kamu, apapun itu, selalu banyak batu sandungan yang kamu hadapin. Karena di situ gak ada ridho istri kamu. Istri kamu udah berhenti doain kamu. Ditambah apalagi kalau istri kamu sudah menjadi ibu dari anak-anak kamu, sedih senangnya istri kamu, doa baik maupun buruk yang berasal dari lisan istri kamu, percaya gak percaya, pasti Allah ijabah dan lebih mustajab. Makanya coba diinget-inget lagi, banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak minta didoain sama istri supaya kerjaan kamu lancar, kamu gak banyak diganggu orang. Karena yang aku yakinin, kalau istri bahagia, semua rezeki akan lebih mudah masuk. Allah dan malaikatnya pun juga ikut senang.